Halo Sultanku, selamat datang di channel Potter Indra. Nah, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Kembali kita main game The Last Fortress nih. Untuk The Last Fortress sendiri, kalian udah dapat belum untuk suratnya? Kira-kira sama kayak aku nggak, guys? Di bagian sistem, di sini ada untuk pembagian ulang hadiah. Komandan terhormat, berikut adalah hadiah yang belum Anda ambil. Nah, seperti ini. Lalu juga ada event tentang musuh. Bagian ulangnya nanti kamu akan mendapatkan sebuah item yang bagus loh. Oh, sorry. Jadi ini belum gue update. Coba gue update terlebih dahulu ya. Kita update di bagian Play Store. Ya, di Play Store sendiri udah aku update ya. Sorry banget nih guys. Jadi agak sakit gue. Nggak bisa terlalu bersemangat untuk buat video, tapi aku harus memberikan sebuah informasi buat kalian semua, dimana kalau kalian belum melewatin event ini, setidaknya kalian harus menyimpan terlebih dahulu untuk item yang kalian butuhkan. Dan di sini gua udah update untuk bagian suratnya sendiri. Sistemnya juga berubah ya nanti. Untuk pembagiannya, kalian akan mendapatkan sebuah peti material panen. Lalu, sebenarnya event ini udah berlangsung dari tanggal 13 sih guys. Jadi liburan musim gugur, dimana tanggal 13 September 2022 hingga 20 September 2022. Jadi usahakan kalian udah upgrade dulu ataupun update dulu game Last Fortress-nya. Dan kunjungan pakai berlian, lalu gunakan total item. Kumpulkan sebuah prajurit, kalian akan mendapatkan sebuah peti. Material panen ini berkesempatan untuk mendapatkan salah satu hero. Kartu hero elite 1, lalu point hero battle 1000, point recruited battle, lalu 100 kartu faksi, 1 medali hero, dan percepatan hingga batu besi. Kita bisa untuk lihatin untuk bagian gacanya juga. 46 nih yang gua punya, kita dapetin 1500 kan lumayan banget, dan 11 jam percepatan loh. Jadi buruan untuk update juga ya untuk bagian kalian sendiri. Jangan lupakan, yaitu 100 mendapatkan selesaikan misi 180 menit 3 jam percepatan kita saat ini juga. Mungkin seperti itu sih guys. Jadi untuk video kali ini tentang event yang berlangsung, jadi usahakan kalian update dulu untuk aplikasinya, karena kalau nggak diupdate kalian nggak akan mengetahuin untuk event tersebut, event musim gugur. Dan gue juga udah telat sih guys, dimana sisa waktu gue cuma 3 hari lagi, padahal udah terjadi pada tanggal 13 September 2022, dan sekarang di tanggal berapa ini, 16 loh, 3 hari kemudian udahan. Dan juga ada zombie raid hari ini, di season di server 220. Yap, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang informasi update dari Last Fortress. Jangan lupa bahagia, see you next time and bye bye.